Datang pedesaan menjadi salah satu pilihan warga saat menikmati liburan. Salah satunya adalah wisata hutan bambu yang berada di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Ya, adapun di Mamasa, Sulawesi Barat, sebuah desa disulap bermandikan cahaya dari ribuan lampu jelang Natal dan Tahun Baru. Seperti apa keindahannya? Nah, berikut informasinya nanti kita akan hadirkan ya. Iya, benar sekali Ferdi. Dan pemirsa, kembali kami ingatkan Anda, segeralah download Alobank dan upgrade ke Aloprime dan dapatkan beragam keuntungan. Ya, mulai dari biaya parkir cuma Rp1 serta diskon belanja di seluruh ekosistem Citicorp se-Indonesia. Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Belasan jenis bambu berdiri di lahan seluas 14 hektar di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Iya, wisata hutan bambu merupakan salah satu destinasi wisata alam di lereng Gunung Semeru. Tak hanya melihat pohon bambu, di sini ada ratusan monyet yang bisa diberi makan secara langsung oleh pengunjung. Tak jauh dari pohon bambu, ada kolam renang dengan sumber mata air alami. Wisata ini jadi pilihan para orang tua untuk mengisi waktu liburan bersama anak-anak mereka. Liburan, nyaman, tentrem dari sini. Suasananya nyaman, es. Untuk masuk ke wisata alam hutan bambu, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 serta uang parkir sebesar Rp5.000.